Kepala Kantor Kesiah Bandaran Utama Belawan gelar acara pisah sambut para pejabat struktural yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Kesiah Bandaran Utama Kota Belawan. Pisah sambut ini ditandai dengan acara penandatanganan sekaligus dirangkai dengan acara pisah sambut jabatan Kepala Kantor Kesiah Bandaran Utama Belawan yang mengalami rotasi perpindahan tugas dari pejabat sebelumnya Sugeng Wibowo kini digantikan oleh Basar Antonius. Selain itu, untuk posisi pejabat Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesiah Bandaran Utama Belawan, dari yang semula dijabat oleh Kapten Teddy Mayandi, kini digantikan dengan Andriawan Simanungkalit. Lalu untuk posisi Kepala Subbagian Kepegawaian Umum dan Humas Kantor Kesiah Bandaran Utama Belawan, beralih dari Raden Yovial Adiwijaya, yang kini diserahkan kepada Jujur Panjaitan. Kepala Kantor Kesiah Bandaran Utama Belawan yang baru, Basar Antonius, mengatakan bahwa ini bukan yang pertama kalinya dirinya bertugas di Kota Medan, khususnya di Pelabuhan Belawan. Basar juga meminta dukungan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta semua pihak dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan pejabat lama Sugeng Wibowo mengatakan, selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan mempunyai kesempatan untuk menjalankan amanah, sangat berkesan baik karena mendapat dukungan dari pegawai dan semua pihak. Pada kesempatan itu juga pimpinan juga mengingatkan kita agar senantiasa bekerja dengan hati ya. Tapi kalau saya tidak cukup dengan hati, bekerja dengan hati, dengan segenap hati dan hati-hati. Seperti sekarang beda dengan zaman dulu ya. Dan sampai nanti hal-hal yang kecil membuat kebaikan atau hal-hal yang positif yang terlalu banyak kita lakukan jadi rusak gara-gara titik noda yang sebenarnya sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Luka dunginya Pak sebagai sebandar lama Pak? Saya kira sepanjang 1 tahun 5 bulan di Sabandar Utama Belawan ini semua suka, tidak ada dukanya begitu ya, sama seluruh karyawan-karyawati, sama stakeholder, masyarakat maritim, sama teman-teman dari media, kita insya Allah kita kompak dalam rangka untuk kepersatuan kegiatan-kegiatan kemaritiman di Pelabuhan Belawan. Dari Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV, salam Tribrata.